Hai semua, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di videoku kali ini, aku bikin tutorial slime lagi. Yuk, kita langsung aja ke tutorialnya. Let's go. Di sini aku udah sediain floam, tapi ini yang ukurannya beneran super kecil banget, kayak pasir gitu loh, guys. Aku bakal cantumin link pembeliannya di kolom deskripsi, guys. Oke, pertama-tama aku bakal bikin dulu slime-nya. Di sini aku tuangin dulu untuk white glue-nya. Aku nggak pakai white glue terlalu banyak, jadi aku pakai seperempatnya aja, sedikit aja. Selanjutnya aku tuang clear glue-nya, jadi perbandingannya 2:1 ya guys, jadi lebih banyak clear glue daripada white glue. Langsung aja mau aku aduk untuk kedua bahan ini, aduk sampai merata. Langsung aku tuangin aja essence-nya sedikit aja, karena essence bubblegum ini menurut aku dia bener-bener strong banget wanginya. Tuang air putih sedikit aja guys, jangan terlalu banyak. Tahap terakhir, tinggal tuangin slime activator. Nah, slime activator ini benar-benar strong banget ya guys. Jadi aku pakainya pelan-pelan, sedikit demi sedikit aja. Dan buat kalian yang mau beli slime activator yang benar-benar strong, kalian bisa cek toko aku atau aku bakal cantumin link pembeliannya di bawah ya guys. Ini bisa kalian lihat ya guys, tadi aku tuangin sedikit tapi ini udah menggumpal. Lanjut aku mau ngaduk pakai tangan karena kalau pakai spatula itu udah lumayan berat banget guys. Dan jadi deh ini dia slime-nya. Ini udah jadi ya untuk base dari slime yang bakal kita buat kali ini. Ini aku mau nunjukin untuk pemakaian slime activator tadi. Ini tuh bener-bener sedikit banget ya guys. Tadi aku pakainya nggak sampai setengahnya gitu loh guys abisnya. Jadi untuk slime-nya mau aku kemangkokin dulu. Ini ke cup wadah yang ukuran 200 ml ya guys. Ini nih aku mau tuangin dulu slime-nya ke sini. Biar nanti bakal kita lihat ya bakal sebanyak apa hasilnya. Slime yang udah dipisahin tadi ini mau aku taruh dulu. Floam-nya ini mau aku tuang dulu ke wadah. Ini aku tunjukin untuk butirannya itu, tuh lihat, bener-bener kecil banget ya guys, mirip kayak pasir gitu. Karena aku rasa kurang banyak ya kayaknya untuk floam-nya, jadi aku mau tambahin sedikit lagi. Dan jadinya aku pakai segini banyak ya guys, tinggal aku mau tuangin slime yang tadi yang udah aku masukin ke cup 200 ml. Aku mau campurin ke floam ini, kita lihat ya guys hasilnya bakal sebanyak apa. Thank you.
Ini udah aku mix semuanya. Hasilnya kayak gini ya guys. Dan aku mau taruh di cup yang tadi yang 200 ml gitu. Bakal jadinya sebanyak apa? Untuk teksturnya ini beneran lucu banget sih guys. Ini kayaknya bakal jadi slime favorit aku karena beneran seenak itu dimaininnya. Dan juga hasilnya banyak banget ya guys tuh. Jadi penuh gitu cupnya sampai tumpah-tumpah gitu luber. Oh ya guys, kalau kalian suka slime apa? Komen di bawah ya guys. Slime ini bisa dibentuk juga loh guys. Sumpah sih ini slime-nya bisa dibentuk macem-macem ternyata. Jadi segini dulu untuk videoku kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, and share-nya ya guys. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga buat yang belum. Dan buat kalian yang punya ide atau kalian mau aku bikinin tutorial slime apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya guys. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye guys.